Hai. Oke, jadi di video kali ini aku akan bermain Stumble, guys. Dan di sini gua mau ngasih info akan ada 7 skin baru, guys. Dan salah satunya ini nih, bro. Cap Diamond Heart, guys. Ini gua udah beli seharga 120.000, dapat bonus gems 2.500, guys. Di shop ini masih ada nih ketika aku rekaman konten ini, guys. Nah, ini, bro. Oke. Dan di sini yang skin lainnya belum ada, guys. Belum ada di customize, guys. Mungkin nanti segera akan ada ya di next update, tentunya, guys, di 0.48.1 sih, guys, ya, menurutku ya. Sekarang ini udah ada nih. Oke, nih gua tunjukin dulu ya, tapi gua sensor, guys. Nah, oke. Keren gak? Sebelum gue hilangkan sensornya, kalian jangan lupa like video ini dan juga subscribe, oke? Kalau udah, let's go. Nanti aku kasih tau rahasia ini, oke? Tapi guys, kita main dulu deh sambil aku bilang akan ada skin apa aja, guys. Let's go. Langsung dikasih floor flip ya, guys, ya. Oke, guys, jadi di video ini gue cuma akan bahas skin aja ya, skin yang akan datang, guys. Nah, menurutku ini beberapa skin spesial dan ada beberapa juga skin yang legendary, guys. Dan skinnya ini banyaknya desain baru, beberapa desainnya ganti warna doang, hanya ada dua, guys. Ada tiga, guys. Nanti aku kasih tahu nih setelah di map jungkat-jungkit kematian ini, adik-adik ya. Ush. Ayo dong. Ya Allah. Aduh, benci banget gua juga jugin lo. Oke. Semoga dapat map baru lah ya di sini ya. Bakal ada enggak ya map baru Stumble Cove, guys? Oke, Space Race. Nah, di sini gua akan kasih tahu 4 dulu ya, nanti 3-nya di final, oke? Okay? 4 skin. Yang pertama tentunya ini yang sedang gua pakai, guys. Captain Diamond Heart yang udah tahu namanya. Nah, kemudian ada skin diamond lagi, guys. Aduh, yaitu Diamond Demon, guys. Tapi kurang tahu sih tepatnya apa, guys. Lebih tepatnya apa namanya, tapi menurutku ini tebak-tebakan aja, yaitu bisa dibilang Diamond Heart sih, guys. Diamond Heart, Diamond Demon. Diamond Demon, guys. Tapi bisa aja, Kak. Bukan itu namanya. Ini hanya tebakanku, guys. Terus kemudian ini nih yang spesial, bro. Tema pixel, guys. Dan ini keren banget, bro. Mungkin bisa namanya Pixel Seishogun, guys. Pixel Seishogun atau mungkin yang lainnya, guys, bisa jadi. Dan yang paling gokil ini, guys. Nah, ini kayak stumble bot tapi block this, guys. Di atas kepalanya kayak ada laser itu, lingkaran yang ngeluarin laser. Terus di tangannya ada duri-duri dan mukanya block this, perutnya kotak blok retak, lalu tangan dan kepalanya itu lantainya block this, guys. Gokil sih. Oke, kita langsung kasih tahu aja ya tiganya, guys. Tiganya ini gue nggak tahu, guys, nama skinnya. Ini kita bisa lihat, gue tunjukin gambarnya. Nah, ini kayak laser-laser gitu, bro. Kayak laser-laser gitu, guys, skinnya. Terus bisa gue tunjukin lagi. Sorry, badut. Nah, ini, guys. Nah, ini kayak apa namanya, dingdong gitu ya, skin dingdong, guys. Skin dingdong, mungkin namanya, gue kurang tahu juga. Aduh, sorry, King. Dan yang terakhir adalah ini, guys. Nah, ini adalah Gold Ninja ya. Mungkin bisa namanya lain, guys. Lain lagi, guys. Cuma menurut gue Gold Ninja atau mungkin
Golden Sensei sih. Kurang tahu juga guys, tapi ini keren banget, update-nya gue suka. Sorry tadi terbata-bata ngejelasinnya karena gue sambil main guys, pengen menang juga guys. Kenapa gak dibener-benerin? Karena bakal akan merubah block desk gitu. Oh, 6200. Oh my god, Rafael guys. Ini buat lo, thank you so much. Oh my god. Makasih ya. Oh! Block ini guys ada di laser desk. Oh my god. Oh dash. Sini-sini naik. Itu apa guys? Nyelip ke belahan anjir. Belahan pantat block desk guys. Oh, bayangin guys, kalau apa, legendary block desk ditambahin laser guys. Beuh, mati udah guys. Itu bukan legendary block desk lagi guys. Spesial legendary guys. Gila, ini udah beberapa menit tetap. Oh, oh, gila, lasernya nempel gitu guys. Okay.